Namun ku coba selalu melupakan dirimu, menghapuskan cintaku sampai waktu kan berlalu. Biarlah kecewa, biarlah merana. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Reggae Rempot di sini. Yeay, hari ini seperti biasa kita akan ngereaksiin Dangdut Akademi Asia. Asia. Dan yang pertama kayaknya ini kita udah apa sih, udah grup berapa ya? Ini grup keempat. Grup keempat ya. Hmm. Oke, dan pertama ini kita mau ngereaksiin videonya Dr. Iqbal Indonesia. Ibnu Turki. Ini lagu Biarlah Merana. Ini aku penasarannya gimana nih Iqbal sama siapa tadi, lupa namanya? Ilknur. Ilknur ya. Ilknur? Bener kan? Ya, Ilknur. Nyanyi yes. Lagu Biarlah Merana ini. Langsung aja lah, gak usah panjang-panjang, kita tontonin yuk. Dr. Iqbal Indonesia dan Ilknur Turki. Biarlah merana. Tapi buat kalian tidak perlu merana kalau udah ketemu kita, kalian pasti bahagia. Makanya subrek yes. Biar tambah bahagia lagi. Langsung aja Ilknur dan Iqbal. Biarlah merana. Ilknur Turki dan Iqbal Indonesia. Rame banget ini penontonnya. Mukanya Ilknur sama Anda, mereka ada kasih gerakan dikit-dikit kayak yes, salsaan gitu. Kayak tango gitu ya. Yes. Hey. Oh. Ini dari awal mereka udah ngebangun chemistry-nya berdua. Ya, ya kan, dengan ada koreo-koreonya. Cakep. Ini Ilknur agak sedikit di bawah note ya, nggak on tune ya, makanya kita tadi Iqbal juga kayaknya agak sedikit meleset starting pointnya kalau nggak salah dengar ya. Ini Ilknur memang agak di bawah sih, agak kaget gitu ya awalnya tadi ya. Oh, udah masuk nih, tune-nya yang bener nih. Oke, ini udah bener nih. Udah masuk. Aku suka tahu cengkoknya Ilknur. Biarlah. Kayak pokoknya kayak cengkok Turki gimana sih? Iya kan, enak tuh. Suaranya unik ya, si Ilknur ya. Iya, benar. Kamu mau tahu gitu suaranya.
Cakep. Oh, telat. Oh, telat. Oh, Dewi. Oh, no. Tadi agak telat ya. Iya, maksudnya. Namun ku coba selalu. Dia tadi kan Dodo udah masuk, dia belum masuk. Enak loh kali ini ya. Nah pas dada tinggi, Iqnur enak banget. Enak, ya bener banget. Tingginya enak banget. Kalau Iqba memang enak suaranya, udah enak dia mah. Ini memang mereka blocking-blockingnya juga cakep-cakep sih. Cakep, ya bener banget. Oh! Oh, nice! Harmoninya nice. Wow! Oh! Wow! Wah, gue sampe merinding loh dengernya. Wow. 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 Ada dramanya di situ dan Iqbal pakai bahasa Turki ya, Turki. Dan Iqbal pakai bahasa Turkinya enak banget ya. Enak banget. Jadi sumpah kayak serial sih. Turki beneran nih. Ini tuh benar-benar kayak benar-benar di Asia saling mengisi akhirnya. Iqbal yang belajar bahasa Turki, orang Turkinya belajar bahasa Indonesia gitu kan. Benar-benar. Penonton mulai bersorak. Penontonnya masih terbawa sama dangdut koplo kayaknya. Iya, benar-benar. Aduh Iqbal. Oh. Oh. Wow Iqbal, cakep improve-nya. Improve-nya oke banget, oke banget. Aduh. Kayak keringetan gua. Iqnur memang nada tingginya enak banget sih. Ya. Nada tingginya enak banget beneran. Tinggi tuh kayak keluar banget ya. Asik. Kayaknya si Iqnur juga kayaknya belajar apa ya, kayak mau tahu artinya tuh apa gitu pas lagi kan yang ngeliat ke atas, jadi kayak jadi, bener, dia tahu gitu. Ekspresinya dapet ya. Iya. Oh, unik loh. Yes. Asik. Nah, yes. Di sini pas nih. Oh. Oh.
Wow, ada cannon-cannonnya dari Iqbal dan tadi pas ya. Cerdik namun mencoba selalu. Ini nih, aku suka banget cannonnya nih. Beberapa lah ya, miss atau punya kekurangan, tapi benar-benar yang menarik perhatian aku sih adalah mereka nyisipin drama menggunakan bahasa Turkiye, dan itu udah pertama kali terjadi di panggung DA Asia. Ya, mereka di Barat tuh pelopornya, ya kan, belum ada yang pakai itu, tapi mereka greng kasih drama dengan bahasa Turkiye, dan ya itu mengagetkan sih, asli mengagetkan banget. Ini kalau menurut aku sih ya, di awal mereka masih belum panas nih. Yeah. Tapi abis itu, ke belakang udah dicetar membahana. Banget. Ini aku bilang sih, lumayan berhasil lah ya. Biarpun gak 100%, tapi aku bilangin ini berhasil bisa mencuri perhatian kita dengan sesuatu yang lain gitu, dari yang lain. Betul. Jadi, reaksi lagi apa gak nih? Ya, siapa kita lagi nih yang belum kita reaksiin? Boleh kalian komen. Yuk. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini. Loncengnya nyalain. Share ke sosial media kalian. Video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.